pura-pura, Pak. Ah, mana bisa pura-pura, Ma? Itu ada bayinya, Ma. Kasihan, Ma. Kita harus cepat menolongnya, Ma. Perampok kali, Pak. Pak, jangan, Pak. Papa, jangan keluar, Pak. Akan bahagia. Papa. Pagi-pagi aja udah ngomongin soal kerjaan. Hebat kamu. Kamu emang betul-betul bos yang profesional ya. Pokoknya tenang aja bos. Nanti siang juga laporannya udah ada di atas meja kamu. Mas, saya kan istri kamu. Istri saya kamu bilang. Kamu tuh cuma jadi istri di atas ranjang itu aja, Tia. Itu pun percuma. Karena sampai sekarang, satu orang anak pun kamu gak bisa berikan ke saya. Aku ngaku jadi istri. Jangan nangis kamu. Bosen saya ngeliatin kamu nangis terus. Mas, bagaimana kalau kita adopsi anak aja? Tidak ya, Tia ya. Saya kan udah bilang sama kamu, tapi kamu tuh nggak pernah mau dengerin saya. Saya hanya mau anak saya itu dari darah daging saya sendiri dan dari rahim kamu. Kita kan sudah tahu, Mas. Rahim saya lemah. Saya juga bingung kenapa banyak pasangan di dunia ini yang tidak bisa punya anak. Tapi mereka tidak bertengkar seperti kita. Itu kan karena suami mereka nggak pernah pusing-pusing lagi memikirkan bahwa istrinya adalah atasan juga di perusahaannya. Dan istri-istri mereka itu selalu menghargai setiap usaha suaminya. Mas, saya kan hanya menjalankan warisan papa. Saya sudah menawarkan sama kamu, tapi kamunya menolak. Ya ampun, Tia. Muka saya tuh mau ditaruh di mana sih, Tia? Masa saya gantiin posisi kamu? Hah? Coba dong kamu ngertiin sedikit aja perasaan saya. Saya mengerti, Mas, apa yang kamu rasakan. Tapi saya nggak tahu lagi apa yang harus berbuat, Mas. Itu kan artinya kamu nggak ngerti saya. Mas, lebih baik sekarang kita ke bawah. Mereka sudah nungguin di bawah.
Selamat pagi ya, Ma. Ayo sarapan. Ada masalah apa lagi sih, Mbak? Loh, kalian kok gak sarapan? Eh, udah berapa kali gue bilang gue gak suka sama tomat? Maaf, Non. Saya lupa. Saya bikin yang baru ya, Non, ya. Monique, Mbak kan sudah bilang, itu gak sopan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pergi dulu ya, Ma. Mas. Apa sih? Kamu gak sarapan dulu, Mas? Ah, gak usah lah. Nanti saya telat. Bisa dimarahin bos saya. Mas Bram! Iya, Monique? Monique ikut dong ke kampus. Oh iya, boleh, boleh. Tapi cepetan ya. Saya tunggu di depan. Ah. Kamu gak sarapan dulu? Enggak, ah. Bosen. Duluan ya semua. Dah. Apa yang harus dia lakukan, Ma? Tidak ada satupun yang dapat dia lakukan dengan baik di rumah ini, Ma. Dan perkawinan saya, Ma, terancam berantakan. Sehingga Jasmine takut untuk menikah. Ma, bantulah saya, Ma. Bicaralah, Ma. Dan Monica, dia selalu menentang apa yang saya katakan. Sementara Diki, Ma, dia sibuk dengan basketnya. Sehingga dia tidak mau meneruskan usaha apa-apa. Bicaralah, Ma. Bantulah saya, Ma. Bantulah saya, Pak. Saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Ma, bicaralah, Ma. Bantulah saya, Ma. Ma, bicaralah, Ma. Ma! Kasihan loh, Sus. Setiap pagi nangis melulu. Iya ya, Yum. Padahal kurang apa coba Mbak Mutia tuh. Udah cantik, pinter. Pak Bram kan bisa gitu juga karena Mbak Mutia. Pak Bram tuh emang keterlaluan. Udah pulang yang malam, mabuk lagi. Kalau punya laki kayak begitu, enaknya kita apain ya? Tak cincang, jadiin sate. Enak. Comel. Kali rombeng ngomongin orang, dosanya 10 kali lipat tau. Biarin aja, daripada ngedengerin gosip 100 kali lipat. Tapi saya gak tahu tuh. Udah sana, Mbak Mutia udah nungguin tuh sana, cepetan. Nah, kamu tak cium deh. Nah, kalau begitu, saya suster aja deh. Enak aja. Istriku, I love you. Papa, berangkat dulu. Ya, hati-hati ya, Mas. Jangan nyeleweng ya, Mas. Suamimu tuh yum-yum. Makanya, kalau punya suami, kayak Mas Parno. Jangan kayak Pak Bram. Eh, Yum. Tapi aku curiga loh, Yum. Kayaknya Pak Bram tuh di luaran ada cewek lain loh, Yum. Orang dalam sendiri. Iya. Mau tahu nggak? Siapa, Yum? Iya, itu Pak Bram tuh
kamu tenang aja. Nanti juga semuanya beres. Mas, Moni kan bukan anak kecil lagi. Sebenarnya ada apa sih antara Mas Bram sama kamu, Tia? Gak ada apa-apa kok. Cuman masalah rumah tangga biasa. Nanti kamu juga belajar kalau kamu udah berumah tangga. Sekarang kan udah sampai, kamu turun dong, ntar kamu telat loh. Kamu mau ongkos? Ini nih, duit jajan. Pakai acara berantem lagi di rumah gara-gara lo nih. Makan sekarang. Iya. Yuk. Yuk. Nanti habis lu kuliah kita ke diskotik ya, Mang. Kata si Albert sih dia punya barang baru. Hah? Barang baru apaan lagi nih? Ntar kayak waktu itu lagi. Ingat nggak lo pernah hampir mati waktu itu? Enggak, yang ini murni kok. Dan lu mesti coba, Mon. Dan kalau lu gak suka, ya lu gak usah pakai lagi. Duh, kayaknya enggak deh, Rob ya. Gue sukanya yang alami-alami aja tuh. Yaudah. Gue lihat dulu barangnya kayak apaan. Ntar kalau gue gak suka, tapi gue buang ya. Ya, terserah lu sih. Tapi gue yakin, lu pasti bakal ketagihan. Nagih kayak lo maksudnya. Iya, kayak lo nagi sama gue, iya kan? Pak, lo liat-liat. Udah deh, buruan lapar nih, Edo. Iya, oke. Udah dicuci, mengkilap kan? I just call to say I love you. I just call to say permisi. I love you. Mas, say. Permisi, Mas. Anakku, Pak, Pak Parno ya? Mbak Parno. Aduh, hah? Di desa sampai mati, begitu kan? Maksudnya biar Parno jemput. Oh, seneng ya? Kalau aku ini makan rumput, ini namanya anak kurang ajar nih. Hah? Masa aku disuruh makan rumput? Apa kau kira aku apa sih? Apa kambing? Aku masih bisa beli beras, beli jagung. Masa disuruh makan rumput? Bukan begitu, Bo. Maksudnya Parno jemput. Oh, dijemput. Iya. Oh, aku kira suruh makan rumput. Ya, iya. Sekarang ini ya, aku bawa oleh-oleh buat si Enon, buat kamu. Iya. Mas Parno. Loh, si Mbok kan ya, Mas? Yumi, Mbok. Ini mantuku kan? Iya, Bu. Ya ampun, makanya Yumi. Jadi bingung. Orang dulu kok masih kayak cucurut, iya. Malah sekarang kayak domba. Makannya banyak, Bo. Iya, sehat kan. Ayo, Yum, angkat Yum. Angkat. Oleh-oleh. Angkat, semua angkat. Mbak, tadi aku habis baca majalah. Terus ramalan bintang Mbak lagi bagus tuh. Mas? Iya, minggu-minggu ini Mbak bakalan kedatangan pria impian. Mana ada sih yang namanya pria impian, San? Paling-paling juga bawa malapetaka. Di mana dia sekarang, Mbak? Siapa? Pacar Mbak yang dulu. Mana Mbak tahu, paling-paling hidup bahagia sama anak istri. Kenapa sih kamu, San? Kamu pikir Mbak dendam sama dia?
Enggak sih, Mbak. Cuma nembak-nembak aja. Sebenarnya perkawinan itu sendiri yang bikin Mbak takut. Mbak lihat apa yang dialami Mbak Mutia sama Mas Bram. Sandra. Kamu kenapa, San? San? Sandra? Sandra? Bunga, I love you. Lukisan ini akan gue berikan pada bunga cintaku. Lukisan kayak gini lo bilang bunga? Iya. Ngaca dong lo. Nggak salah bunga kayak gini. Kayaknya mirip muka lo deh. Eyo, kalau lo gambar bunga kayak gini, yang ada muka lo yang dibejek sama dia tau nggak? Eh kodok, denger lo ya. Jangan panggil nama Gorio. Kalau gue nggak bisa taklukin dia. Pegang ya omongan lo. Oke. Okay. Eh, ngomong apaan soal bunga? Hah? Lo nggak tahu? Bunga itu cewek gue. Cewek lo? Sejak kapan lo jadian sama bunga? Asal lo tahu aja men ya. Bunga itu cewek gue. Ingat. Lo jangan sembarangan ngomong ya. Apa perlu gue jelasin lagi? Kalau bunga itu cewek gue. Oke men. Tenang. Stay cool. Biarin bunga lo ambil. Silakan lo kawinin dia. Tapi dia bakalan tidur sama gue. Bangsat lo! Udah, selesai di sekarang. Coba sama lo. Gue gak ngerti deh sama lo. Kenapa sih kok lo cuek banget sama si Diki? Aduh tuh anak norak banget. Gue tuh udah ngejelasin beberapa kali sama dia, tapi dia tetap aja gak ngerti. Yah Allah tuh ya, dia tuh orangnya tuh baik banget tau gak? Udah baik, tampangnya juga oke lagi. Lo naksir ya? Hah? Ya Allah. Ambil aja. Ya Allah tuh gimana sih? Kalau dia suka sama gue, ya dari dulu aja udah gue ambil. Lagian jarang-jarang lo ada cowok yang kayak gitu di sini. Gue sedih, Dev. Sedih? Lo sedih kenapa? Karena mereka nggak tahu sebenarnya gue sakit. Lo sakit apa emangnya? Enggak. Dev, gue bercanda. Dev, lu serius banget sih. Eh, lagi pula kalau gue sakit, gue paling sakit jiwa. Ih, dasar lu norak lah. Eh, gak lucu. Gue harus balikin buku ini lagi sama Dian. Lambat. Iya, iya, iya. Lecet banget sih lo jadi cowok. Daninya ngintip-ngintip doang. Kalau emang lo suka sama tuh cewek, kenapa gak lo deketin? Iya, tapi ntar dia gak mau sama gue lagi depan orang-orang. Kan ada telepon, lo bisa nelpon. Gue gak punya nomor teleponnya. Kan ada Monica, Bang Sayang. Semuanya bisa diatur, ganjel. Terima kasih, adek. Ah, tapi ada caranya. Apa? Jangan pernah bilang-bilang sama kakak-kakak kita kalau nanti pulang kuliah, Monik mau dijemput sama Robby. Oke? Okay? Oke deh. Mau nomor teleponnya lo? Iya, iya mau. Ganteng deh lo. Jangan lama-lama ya. Ya. Makasih, Mbak. Jangan-jangan kamu hamil lagi, San. Enggak, kok aku cuma bercanda. Kamu masuk angin kali. Kamu telepon Johan aja, Ki. Halo. Halo, Bram. Iya, kenapa, San? Bram. Aku hamil, Bram. Ah,
Apa, San? Iya, Bram, aku hamil. Aku harus bagaimana? San, kamu tenang aja dulu. Nanti malam kita ketemu di tempat yang biasa, ya. Iya, Bram. Bye. Iya, ya. Sandra, tenang dulu dong, tenang. Dengerin saya sayang. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan bertanggung jawab atas ini semua, ya. Oke, aku sayang kamu kok. Ya udah, bye. Bye. Pak Johan, ditunggu Ibu Mutia di ruangannya. Baik, saya segera ke sana. Capean. Mbak jadi ingat. Ingat. Ingat apa, Mbak? Ingat. Enggak, San. Mbak capek kali ya. Yaudah, Mbak ke belakang dulu ya. Istirahat ya, Mbak. Bagaimana menurut kamu, Johan? Apa perlu kita beli mesin-mesin baru? Ya, kalau ditinjau guna meningkatkan efisiensi produksi, Bu, saya rasa memang perlu. Tapi, kalau dilihat sekarang ini, rasanya belum waktunya, Bu. Kalau menurut saya, yang harus ditingkatkan adalah kesejahteraan buruh. Karena akhir-akhir ini, serikat pekerja meningkatkan tekanannya di perusahaan ini. Saya khawatir, apabila mesin-mesin itu terlanjur dibeli, nantinya akan terjadi pemogokan massal, demonstrasi, atau yang lainnya. Saya heran dengan Pak Bram, Bu. Kenapa dia begitu ambisi ingin membeli mesin-mesin itu? Saya rasa ini suatu proyek yang rugi. Kamu sudah beri masukan kepada Pak Bram? Sudah berkali-kali saya berbicara dengan Pak Bram. Ya, tapi keinginannya memang begitu. Mungkin dia merasa ibu adalah istrinya. Tolong ya, Johan. Antara direksi dan istri, itu kamu harus bedakan. Kalau misalnya masalah ini kurang efisien, ya saya juga nggak bisa ACC dong. Tapi, Bu, Pak Bram minta proposal itu untuk di-ACC. Biar nanti saya bicara sama dia. Baik, Bu. Kalau itu keputusan Bu Mutia, saya setuju saja. Kalau tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, saya mohon diri dulu, Bu. Oh, silakan. Permisi. Johan? Ya, Bu. Kamu masih berhubungan dengan Sandra? Masih, Bu. Kapan rencana nikah?
Nanti kalau saya sudah siap, pasti saya kabari, Bu. Permisi. Kamu pantas kok nolak proposal saya. Kamu kan direksi saya. Dan sebagai bos, kamu punya wewenang kok untuk membatalkannya. Mas jangan salah paham. Bukannya saya menolak, tapi segala sesuatunya kan harus kita lebih rinci lagi, Mas. Tentang pembelian mesin-mesin baru, itu financialnya harus lebih jelas. Alah, buat apa? Bagi saya keputusan kamu itu udah final. Mas Bram, jangan apatis gitu dong. Kita kan bisa bicarakan masalah ini lebih lanjut. Bagaimana, Mas? Kalau masalah ini kita bicarakan nanti malam saat kita makan malam di restoran tempat kita kencan dulu. Saya sudah pesan tempatnya, Mas. Wah, sorry, saya nggak bisa ya. Saya ada ketemu dengan klien saya malam ini. Mas marah sama saya. Loh, kalau kamu bisa nolak proposal saya, kenapa saya nggak bisa nolak ajakan kamu makan malam? Brengsek, dia betul-betul nggak menghargai segala usaha saya untuk membangun perusahaan ini. Tenang, tenang Pak Bram. Pak Bram tidak perlu emosi seperti ini, Pak Bram. Mungkin di balik ini semua, Bu Mutia tahu rencana Pak Bram sebenarnya. Apa maksud kamu? Ya, hanya perasaan saya saja, Pak. Sebab tadi, sewaktu saya akan keluar dari ruangan Bu Mutia, beliau sempat menanyakan hubungan saya dengan Sandra dan kapan saya akan segera menikah. Bagi saya, bukankah itu cukup aneh, Pak? Johan, kamu dengar ya. Selama kamu masih terus mengaku bahwa kamu adalah pacarnya Sandra, saya rasa semuanya akan berjalan dengan lancar. Kecuali kamu bermuka dua, Johan. Pak Bram tidak perlu curiga seperti itu, Pak, sama saya. Karena saya bukan tipe orang yang suka memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, Pak. Saya orang yang bisa dipercaya, Pak. Pak Bram tenang aja pokoknya. Lantas apa jawaban kamu waktu dia tanya soal Sandra? Ya, saya bilang hubungan saya dengan Sandra baik-baik saja. Bukankah begitu, Pak? Bagus, bagus. Berarti kamu orang yang bisa saya percaya, Johan. Untuk itu saya akan kasih kamu hadiah nanti. Mana sih sayang? Mau balik? Bete gue di sini lama-lama. Katanya mau nyobain dulu, gue udah siapin. Masih ada kan? Tenang aja men, masih ada. Udah gue siapin buat dia. Nih. Ini mau cobain dulu ya. Ayo dong mau cobain dulu. Males. Udah ya kakak, aku pada nungguin gue nih di rumah. Iya. Gue anterin ya. Oh udah lo pada santai-santai aja dulu di sini. Gue bisa balik. Gini kok ya. Kalau suatu saat Diki nikah nanti, Diki maunya sama Bunga, Ma. Sama Bunga. Diki, mana Monica? Sampai sekarang belum pulang juga. Ini kan tanggung jawab kamu. Tapi Mbak, Diki kan udah bilang ke Mbak. Kalau Diki akan nungguin dia terus. Tapi dianya aja gak nongol. Diki, Diki. Kamu tuh gak pernah peduli sama adik kamu. Coba kamu lihat, beberapa hari ini dia selalu pulang telat. Udahlah Mbak. Dia kan udah gede. Dia tahu apa yang harus dia lakuin. Ya udahlah Mbak. Diki ngantuk. Siapa lagi ya? Ya lo. Halo. Mas Bram di mana, Mas? Kamu kenapa sih? Kan udah saya bilang saya lagi pergi sama klien saya. Ada apa sih? Ini, Mas.
Monica sampai sekarang belum pulang. Terus handphonenya juga mati, Mas. Saya khawatir. Ya kamu gak usah khawatir dong. Emang Monica anak kecil apa? Bentar lagi juga dia pulang. Sekarang gini ya, San ya. Kamu terima aja amplop ini ya. Ya, terus kamu cek ke dokter, kalau memang positif ya udah kamu gugurin aja kandungannya. Nih, terima nih. Bram, bukannya kamu ingin punya anak? Dai kan Mutia yang ngomong kayak gitu. Maksud kamu apa? Oh enggak. Cuman saya belum siap aja kalau ada anak di antara kita. Ya jadi kamu terima aja amplop itu terus kamu gugurin deh kandungannya. Please. San. Mabuk ya? Enggak, Monik gak mabok. Monik tadi habis jalan-jalan sama temen-temen terus pulang kampus. Kenapa sih Mbak Mutia bawel banget? Monik yakin kalau Mbak Mutia terus-terusan bawel kayak gini, Mas Bram bakalan kabur dari Mbak Mutia. Tuh buat kamu! Eh, Mbak Mutia jangan tak Monik ya. Monik gue anak kecil lagi tuh, gak mau. Kurang ajar kamu ya! Jangan, Mbak! Susah sekali sih ngembalikin dia. Lagi nyari jati diri kali, Mbak. Udah dong, Mbak. Jangan sedih kayak gitu terus. Jas. Mbak menyesal telah melakukan Monik seperti itu. Tidak seharusnya kan Monik diperlakukan seperti itu. Aduh, Mbak. Mbak kan lihat sendiri. Berapa hari ini dia pulang malam dalam keadaan mabuk lagi? Iya. Tapi kan dia masih anak-anak. Dia masih butuh perhatian saya. Udah deh Mbak ya. Mbak mendingan gak usah mikirin Monik. Ya, sekarang mendingan Mbak tidur aja. Ya, biar Jasmine aja yang tungguin Mas Bram pulang. Ya. Gak bisa, Jas. Mbak gak bisa tidur kalau Mas Bram belum pulang. Ya udah, terserah Mbak. Mbak mau ke toilet dulu ya. Bangga Mutia. Aduh, lewat situ aja Mas. Aduh, kamu kan ngatur saya lagi kan? Di kantor kamu udah ngatur saya. Masih di rumah kamu ngatur saya lagi. Kasih dong saya kesempatan untuk bisa berkuasa atas kamu. Tuh kan? Gimana sih? Gak bisa. Sekarang saya terserah saya dong mau teriak gimana aja. Iya, ayo dong. Iya, kasih dong saya anak. Mas,
saya Jasmine, bukan Mutia, mas. Aduh, adik ipar kamu. Oh, Tia, kasih saya anak dong dari kamu dong, Mutia. Ayo dong, Mutia. Ayo dong, Mutia. Mas, jangan, mas. Mutia. Mas, ya. Jangan dong, mas. Saya mau anak dari kamu, Mutia. Iya. Jangan. Mutia. Mutia. Tia. Mana sih kamu? Mutia, saya mau anak dari kamu. Mas, mas. Tia. Aduh, mas. Kamu kemana sih, Mutia? Kan saya udah minta. Saya mau anak dari kamu. Iya, tapi kita harus sabar, mas. Senyari kamu kamu mesti kasih saya anak, Mutia. Dong. Semalam waktu Mas Bram pulang dalam keadaan mabuk. Kenapa? Dia mau perkosa saya, Mbak. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.